Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan zodiak ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama kamu. Klik subscribe dan klik tombol loncengnya untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat ulang tahun ya buat Anda yang lahir tanggal 2 April. Buka mata, hati, dan pikiran tentang hal-hal kecil yang selama ini sering luput dari perhatianmu. Di umurmu yang sekarang ini, ada kewajiban dan tanggung jawab yang lebih berat dari biasanya. Kamu harus siap dengan itu. Berikut ramalan zodiak yang akan dibacakan. Ramalan zodiak besok Selasa tanggal 2 April tahun 2019. Taurus tertekan. Hari Cancer datar, Libra terganggu. Ramalan zodiak besok Selasa tanggal 2 April tahun 2019. Hari Cancer cukup datar. Sementara ramalan zodiak besok Selasa tanggal 2 April tahun 2019, Libra terganggu dengan hal-hal kecil. Bagaimana dengan ramalan zodiak besok Selasa 2 April tahun 2019 untuk zodiak Aries, Gemini, Leo, Virgo, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces? Jangan lewatkan ramalan zodiak besok Selasa tanggal 2 April tahun 2019 dan cek peruntunganmu. Berikut ramalan zodiak besok Selasa 2 April tahun 2019 selengkapnya seperti yang zodiak ID kutip dari Dharma Sensei. 1. Aries 21 Maret 19 April. Aries sedang ingin melakukan sesuatu untuk lingkungan. Aries tiba-tiba ingin hidup lebih go green hingga muncul keinginan menanam pohon atau diet kantong plastik. Aries ingin menjadikan bumi tempat yang lebih indah. 2. Taurus 20 April 21 Mei. Hari yang tak begitu mulus dan mudah untuk Taurus. Taurus mengalami banyak penderitaan mental. Tekanan mental ini adalah buatan Taurus sendiri. Taurus harus lebih realistis dan belajar menenangkan diri lewat meditasi atau yoga. 3. Gemini, 22 Mei 21 Juni. Gemini butuh mengistirahatkan diri dari rutinitas harian. Gemini ingin jalan-jalan untuk mengisi ulang energi. Dalam hal asmara, Gemini membuat pergerakan dan mulai berani mendekati si dia. 4. Cancer, 22 Juni 22 Juli. Hari Selasa ini terlihat biasa saja dalam hal pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Jika Cancer berencana mengikuti pertandingan, dalam waktu dekat Cancer sedang berlatih dan mempersiapkan diri dengan total dan maksimal. Hal-hal cenderung berjalan biasa saja, tak ada pasang surut yang signifikan. 5. Leo, 23 Juli 22 Agustus. Berbeda dari Cancer yang alami hari biasa saja, hari Selasa ini cukup fluktuatif untuk Leo. Leo mengawali hari dengan kesibukan dan makin jadi hektik dan sibuk di sore hari. Leo menikmati waktu menyenangkan bersama orang-orang yang Leo cintai. 6. Virgo, 23 Agustus 22 September. Virgo menghargai hal-hal yang dilakukan orang dan mencoba yang terbaik untuk menginspirasi untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Virgo menghabiskan waktu untuk berpikir dan merenung serius. Ketika hendak mengkritik orang lain, gunakanlah kepala dingin dan tetap fokus. 7. Libra, 23 September 22 Oktober. Selalu ada hal kecil yang mengganggu dan bikin marah ketika Libra sedang berusaha meraih hal besar. Libra cenderung terganggu dengan hal-hal kecil yang remeh hari Selasa ini. Tetapi jangan biarkan ini meredam semangat karena hari Selasa ini Libra berpotensi dapat banyak ide-ide baru. 8. Scorpio, tanggal 23 Oktober tanggal 22 November. Scorpio ingin bertualang.
Hari Selasa ini. Hari Selasa ini cukup menguntungkan bagi Scorpio. Scorpio bisa membuat rencana yang bisa mendatangkan keuntungan. Dengan komunikasi hebat dan kekuatan meyakinkan orang lain, Scorpio membuat atasan terkesan. 9. Sagittarius 23 November 21 Desember. Sagittarius bersikap seperti biasa hari Selasa ini, jujur dan tepat seperti biasanya. Sagittarius mendengarkan pasangan dengan sabar. Kesabaran akan membuat pekerjaan Sagittarius jadi mahakarya. 10. Capricorn, 22 Desember 20 Januari. Kesabaran Capricorn bisa membantu meraih tujuan. Lebih baik hindari konflik maupun argumentasi dan pertengkaran dulu, Capricorn. Capricorn cenderung akan terbuka pada pasangan dan hal ini membuat pasangan merasa pentingnya. 11. Aquarius 21 Januari 18 Februari. Aquarius enggan menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Tapi hari Selasa ini Aquarius akan menerima tantangan menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk. Aquarius sibuk dan berhasil menyelesaikan banyak hal hari Selasa ini. Setelah kerjaan beres, Aquarius mulai membawa kejelasan dalam pikiran. 12. Pisces, 19 Februari 20 Maret. Bakat Pisces, kolega kompetitif dan atasan yang mendukung akan memacu Pisces ke puncak karir hari Selasa ini. Pastikan Pisces tidak terbawa dan hanyut dalam kemenangan kecil ini. Sekian ramalan hari Selasa untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.